Bacaan bukan bentuk cewek lo yang itu juga. Barusan terjadi apa ya? Oke. Abidzar Al-Ghifari, putra dari Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, atau UJ, menjadi korban pelecehan yang menggemparkan. Abidzar Al-Ghifari mengalami kejadian mengerikan sebagai korban pelecehan dan merasa syok dengan perlakuan tersebut. Tanpa tinggal diam, Abidzar Al-Ghifari segera mengungkapkan bukti-bukti saat dirinya dilecehkan. Baru-baru ini, Abidzar Al-Ghifari membawa kabar yang kurang menyenangkan. Putra Umi Pipik dan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari mengaku menjadi korban pelecehan. Dalam unggahan di Instagram story-nya, Abidzar 73 pada Senin, 10 Juli 2023, Abidzar mengungkapkan bahwa dirinya baru saja mengalami pelecehan. Ia juga memberi peringatan bahwa pelecehan tidak hanya terjadi dari laki-laki kepada perempuan. Abidzar mengungkapkan bahwa ia mengalami pelecehan saat menjadi pemandu karaoke di salah satu kafe. Ia merasa bahwa pantatnya dicolek oleh seseorang yang ada di acara tersebut. Aktor berusia 22 tahun itu menepis anggapan bahwa dirinya lebay atau terbawa perasaan. Abidzar menegaskan bahwa ada hal-hal yang sangat sensitif sehingga baik perempuan maupun laki-laki harus saling menjaga etika. Namun, setelah mengungkapkan pelecehan yang dialaminya, respon salah satu pengikutnya justru membuat Abidzar merasa kecewa. Pengikut tersebut mengirimkan pesan langsung dengan bereaksi tertawa terhadap unggahan Abidzar. Abidzar merasa kecewa karena merasa bahwa pelecehan yang dialaminya tampak disepelekan. Pelecehan.